selamat pagi teman-teman N kelas dan B kelas. Nah, untuk teman-teman B kelas bisa langsung bergabung ke B bersama dengan Miss Erma ya. Oke, silahkan Gilang. Ada siapa lagi? Ada Naira. Ada Reo. Silahkan bergabung ke B kelas ya. Oke, masih ada Reo. Oke. Lukita, Zaki, hai. Halo, selamat pagi Luisa. Iya, wow, bajunya kuning-kuning. Kakak Zaki. Waduh. Ya, Kakak Zaki silahkan bergabung dengan teman-teman di kelas juga ya. Wow, udah siap ternyata. Asik. Oke, halo Pras. Pras sudah siap juga ya. Sudah ada kata panci. Ya. Ya, sudah ada yang membawa tutup juga. Ada tutup panci juga ya. Asik. Oke. Nah, di sini sudah ada Denke, lalu ada Luis, kemudian ada Rere, dan ada Alia, lalu ada satu lagi, ada Sky. Oke, silakan duduk ya, teman-teman ya. Densu, boleh geser yang orange? Geser di tempat yang orange, boleh Densu? Oh, mau di situ aja, oke. Nah, sekarang kita mulai kegiatan hari ini. Teman-teman, yang di Zoom itu ada Pras dan ada Luisa. Say hi dulu buat teman-teman yang di Zoom. Hai. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau mulai berdoa dulu. Siapa yang mau bantu pimpin doa pagi? Ada siapa? Oke, Kak Pras yang pimpin doa pagi ya. Sebentar. Oh, Sky juga mau pimpin doa. Iya. Kak Giva, Kak Giva boleh pencet tombol join Kak Giva? Coba lihat ada kotak 4 yang di handphone. Ada enggak? Ya, dipencet ya. Oke, thank you. Jadi doa pagi ada Pras. Sky mau doa apa Sky? Doa makan? Tiap hari Sky doa makan. Doa pulang mau? Doa pulang untuk teman-teman yang diceria ya. Oke. Luisa mau pimpin doa pulang untuk teman-teman yang di Zoom? Doa penutup mau? Oh tidak, oke kalau begitu nanti bisa dibantu sama Miss Dia. Snack time ya, doa makan ada Alia. Rere juga, wow, tapi tadi sudah lebih dulu Alia. Berarti doa makannya Alia ya, Rere sama Luis. Lain waktu ya, oke. Iya, jadi doa pagi ada Pras. Doa penutup ya nanti, doa penutup yang di Zoom nanti Miss Dia. Lalu doa makan ada Alia dan doa penutup yang teman-teman diceria dengan Sky. Oke. Sekarang kita berdoa dulu. Silakan Pras. Are you ready, friend? Yes, I'm ready. Dear God. Dear God. Bless us for our lesson today. Ya Tuhan,
Ya Tuhan, berkatilah pelajaran kami hari ini. Amin. Oke, thank you, Pras. Sekarang kita akan bernyanyi bersama. Good morning, Pak. Ayo, guys. Kira-kira tema kita minggu ini apa ya? Oh iya, nanti kita mau bikin self-head. Nah, jadi tema kita minggu ini adalah a pot, a pan, and a wooden spoon. Jadi kita akan belajar tentang alat-alat yang ada di dapur. Tadi apakah ada yang sudah nonton videonya? Luis belum? Alia? Rere, Sky, Denso, sudah ada yang nonton belum? Belum. Pras sama Luisa, sudah ada yang lihat belum videonya? Belum. Kalau begitu, Miss Dia akan tunjukkan videonya ya. Oke, bagaimana kalau kita lihat bersama di bawah ya, Miss ya? Oh iya, nah sebentar. Teman-teman, Miss Dia akan putarkan videonya. Miss Dia tutup dulu ya. Ini videonya Miss ya. Apa ini? Oh, itu tutup. Nah, nanti kan disuruh nonton video. Nanti Miss mau.
Tak kenyang gila. Oke, teman-teman semua sudah siap? Ya, sekarang kita akan boleh mendekat teman-teman yang di ceria boleh mendekat. Nah, supaya terlihat ya, teman-teman yang di Zoom sudah siap? Yo. Wih. Sebentar. Ini yang iya, ini lagu yang buat nanti. Itu buat yang kue. Wait. Tunggu sebentar ya. Nih, kita lihat videonya. Wah, ini di mana kira-kira teman-teman? Dapur. Nih, di dapur ada alat apa saja ya? Ras tahu ada apa? Aku tahu. Apakah Ras tahu ada alat apa saja yang ada di dapur? Ada. Ya. Nih, sebentar ya. Open. Ada coffee maker. Ada semua. Iya, sebentar ya teman-teman. Suaranya ternyata keras banget. Ada suara yang cukup kencang. Nih, udah dengernya suara ini sih ya? Ya. Jelas bicaranya. Oke, sudah siap? Ya. Nah, coba lihat teman-teman. Ada kucing, masa anak-anakku. Kalau di dapur itu ada apa saja? Nih, apa ini? Kokok. Apa namanya? Lempeng. Oh iya, lempeng. Mama, ini ya. Gunanya untuk apa ya? Memasak. Untuk memasak. Masak apa ya? Masak telur. Oh iya. Oh iya, bisa buat barbecue juga ya. Nih, lalu kita lihat lagi ada apa saja selain penggorengan? Merebus. Kalau pancinya Pras buat apa? Di rumahnya Pras, panci yang tadi dipegang untuk apa, Kak Pras? Oh, ya lihat tuh Pras pegang panci juga. Ini kelihatan kan? Enggak, kecil lah. Oh iya, karena ini lagi share screen. Oke, kita lihat lagi ya. Selanjutnya ada apa lagi di dapur? Nih. Apa ini? Blender. Siapa yang di rumah punya blender? Wah.
Di rumah Luisa sama Pras juga ada blender. Iya, di rumah Pras juga ada blender. Nah. Wah, iya, blender itu gunanya untuk apa? Oh iya, kata Rere gunanya untuk ngejus, untuk membuat jus buah. Nah, kalau yang di rumahnya Luis untuk apa blendernya? Oh, belum dipakai. Oh, buat jus strawberry. Di rumah Sky juga ada? Sudah ada blender Sky? Ya, sekarang kita lihat lagi. Wah, apa ini? Rolling pin. Rolling pin. Kira-kira gunanya untuk apa ya? Kira-kira gunanya untuk apa ya rolling pin itu? Oh iya, buat meratakan adonan. Luisa pernah bikin kue pakai rolling pin juga, Luisa? Iya. Enggak kok tadi. Kenapa, Luisa? Tadi aku pak alasan. Soalnya mungkin mikrofonnya Luisa masih mati ya. Kalau mau bicara harus dinyalakan dulu ya. Oke. Aku masih mau. Oke. Wow, coba lihat Luisa punya tutup panci. Iya. Iya. Nah, asik sudah ada Sam juga. Bu, kita lihat ini apa nih? Oh, ada penganggang roti, teman-teman. Kita bisa membuat sandwich pakai ini. Oh, kalau nggak punya nggak apa-apa. Kita memanggang rotinya pakai penggorengan. Kasih mentega juga bisa. Oh iya, hari ini bawa sandwich. Silakan duduk dulu, Rere sama Alia. Nah. Oke. Terus kita lihat selanjutnya ada apa lagi ya. Wow. Denzel tahu kalau pisau gunanya untuk apa, Denzel? Untuk memotong. Kalau Pras sudah bisa pakai pisau sendiri, belum? Nih. Suaranya terlalu sedikit. Oh, suaranya kecil ya. Oke, sekarang sudah kedengeran? Iya. Oh iya. Kalau Pras sudah bisa potong pakai pisau sendiri belum? Bisa. Oh, belum. Oh iya, kalau Luisa sudah bisa pakai pisau. Bisa karena aku masih baru. Ya, jadi teman-teman boleh kalau mau belajar pakai pisau, tapi harus ditemani oleh orang dewasa, oleh Miss Dia, oleh Miss Arum, Mama. Udah bisa potong sendiri loh teman-teman, Rere. Sekarang kita lihat, selain pisau masih ada apa lagi? Wow, bisa untuk memotong buah juga. Nah, pisau biasanya digunakannya bersama dengan alat ini. Ada yang tahu namanya apa? Cutting board. Oke, good job, cutting board. Atau teman-teman biasa sebutnya talenan. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari plastik. Wah, kalau ini apa nih? Kulkas. Iya, katanya itu kulkas. Nah, di rumahnya siapa yang ada kulkas? Wah, di rumah Denzel ada, di rumah Stan juga. Di rumah Pras ada, Luisa ada, Sambara juga ada. Ternyata di semua rumah punya kulkas. Bukan. Iya, Denzel punya. Nah, oh iya, kira-kira teman-teman, kan jalannya bergantian ya yang
Jara boleh aja. Dia mau tanya dulu, kira-kira gunanya kulkas itu untuk apa ya? Oke, untuk menyimpan makanan. Ya, Luis? Buat taruh makanan sama minum. Untuk taruh makanan sama minum. Terus untuk apa lagi, Dere? Oh, untuk bekukan es krim. Wow, asik. Kalau di rumah Pras, kulkasnya untuk apa, Kak Pras, gunanya? Buat menyimpan makanan. Menyimpan makanan supaya awet, supaya tahan lama. Iya, kulkas apa? Kulkas kecilku. Oh, kulkas kecilnya Denzel diambil. Iya, terus sekarang udah dari biasa. Wow, karena mungkin makanan di rumah Denzel banyak, jadi kulkas yang kecil sudah diganti dengan kulkas yang lebih besar. Asik. Kulkasnya iya yang besar seperti ini. Kita lihat lagi. Ada apa lagi ya? Wow. Apa ini? Timbangan. Luisa tahu gunanya untuk apa timbangan itu, Luisa? Untuk menimbang. Untuk menimbang, iya. Jadi kalau misalnya Rere, Rere kan suka bikin kue, suka masak-masak. Mau tahu, oh gulanya 1 kilo. Harus ditimbang dulu pakai alat ini. Lihat timbangan jadi lapar. Oh, lihat makanan jadi lapar. Ya. Ayam timbang itu kan 88. Tuh, 88 ya. Itu anaknya masih 17,25. Heeh. Mm-hmm. Terus pas ayam timbang itu udah 70,95. Wow. Nah, tadi Alia itu pakai timbangan juga loh, Pras dan Luisa. Tapi timbangan yang dipakai Alia itu timbangan untuk badan. Iya. Kalau yang ini timbangan untuk tepung, untuk gula. Oke, Luis. Aku punya itu dari buat kaki. Iya. Oh, Luis ternyata juga punya timbangan di rumah yang lama. Oke, kita lihat lagi. Quiet please, everyone. Sebentar ya, bergantian. Nah, wow. Apa ini? Buat bikin orange juice. Wow, buat bikin jus. Sepertinya enak ya Kak Pras ya dan menyehatkan. Tadi Pras minum apa? Minum madu, apa teh, apa jeruk? Yang diminum Pras tadi apa? Air madu, apa jeruk, apa teh? Yang tanya iya. Kalau dicampur pakai jeruk madunya bisa madu. Iya, sip Kak Pras. Bisa diperes pakai alat ini. Namanya alat pemeras jeruk. Oke. Okay. Kan di rumah kan ada di bawah ada timbangan warna merah. Oh, di rumah Alia juga ada timbangan kecil untuk timbang gula, timbang tepung juga yang warnanya merah. Oke. Okay. Sam terlihat enggak? Kalau enggak terlihat boleh geser sini, Sam. Oh, dari situ ya. Iya. Oh, iya. Nah, kalau yang ini apa nih? Apa namanya? Penyaring. Betul, penyaring atau saringan. Ya, ada yang kecil dipakai untuk menyaring teh, ada juga yang besar biasa dipakai untuk menyaring sayuran yang habis direbus. Menyaring mie, menyaring spaghetti. Oke, sekarang Luis mau bicara. Silahkan, Luis. Itu cuma bisa buat french fries juga. Oh iya, betul. Mungkin juga bisa untuk french fries. Ya, Rere silahkan. Itu juga bisa untuk ada yang kecil. Oh iya. Betul, bisa untuk saring makanan. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Pras Luisa ya. Ih. Wah, kalau yang ini apa nih? Parutan. Iya, parutan. Iya, Luisa,
kalau Nusa kalau mau bicara boleh dinyalakan mikrofonnya. Pembarut. Iya, pembarut. Oke. Nah, waktu kemarin bikin itu, bikin cookie. Iya, waktu membuat timun itu kita juga pakai pembarut ya, Miss ya. Iya betul. Nah, terus yang ini yang diparut apa ya teman-teman? Cheese, keju. Siapa yang sudah bisa pakai parutan sendiri? Wah, hebat. Teman-teman yang di rumah juga sudah bisa. Aku nggak jawab. Tadi waktu teman-teman bikin es timun parut, semuanya menyala sendiri. Iya, tapi harus hati-hati ya, karena parutan itu tajam. Nah, harus hati-hati biar nggak tertusuk parutannya. Oke, nah ini apa nih? Mangkok, pasti teman-teman semua sudah tahu, karena ini temannya piring dan sendok dan jatuh. Iya, Alia. Oh, teman-teman. Oh iya, tuh. Pras Luisa katanya Alia itu suka banget koko kran, dimakannya juga di mangkok. Oh, oke. Okay. Nah, kita lihat. Ya, oke. Okay. Luis mau bicara. Aku menulis video yang Luis karyakan di waktu itu di rumah sama punya. Oh iya, kemarin lihat beli sereal juga ya waktu di mall. Oke, kita lihat lagi. Selain mangkok, wah, ada yang tahu itu apa? Sih. Iya, kitchen sink. Wastafel yang ada di dapur yang biasa dipakai untuk apa? Cuci. Cuci. Iya. Ya, jelaskan Alia. Alia kan pas ya. Alia bantuin bunda bikin jari itu, sisanya Alia nyuci sendiri. Wah, hebat. Hebat. Rere, Alia bisa cuci piring. Siapa lagi yang bisa? Luis, dia bisa melihat videonya waktu cuci piring, bantuin Mami. Oh, kalau Denzel? Itu di rumah bisa nama. Bisa cuci piring sendiri? Oh, besok belajar ya sama papi ya. Teh? Sendisa. Sky? Sky bisa cuci tangan, cuci piring sendiri, Sky? Sky di sini cuci tangan. Iya. Sekarang coba kita tanya teman-teman yang di rumah ya. Kalau Pras, Pras sudah bisa cuci tangan, sudah bisa cuci piring sendiri, Pras? Bisa. Bisa, hebat. Bagaimana dengan Luisa? Apakah bisa bantu mama cuci piring? Bisa. Oh, ternyata semuanya juga bisa. Hebat. Teman-teman, nanti saat teman-teman itu di B class, kita akan belajar mencuci piring sendiri loh. Jadi kalau teman-teman habis makan, tidak dibantu cuci ya, Miss ya. Semuanya harus mencuci alat makannya sendiri. Aku masih bisa cuci piring sama Bate. Oh iya, dibantu dulu masih supaya bisa, nanti ya sip. Aku cuma bisa yang cuci sabunnya. Ya, nanti belajar ya pakai piring. Kemudian gelas yang dipakai nanti dicuci sendiri. Ya, silakan Alia. Alia. Ini itu belajar jeli doang. Oh, nanti belajar cuci yang lain juga ya. Oke. Wah, hebat. Teman-teman, ternyata sudah ada yang bisa mandi sendiri. Pasti teman-teman juga bisa makan sendiri kan? Pras sama Luisa juga. Iya, siapa yang sudah bisa makan sendiri enggak perlu disuapin? Wah, hebat. Oh, Alia masih disuapin kadang-kadang. Ya. Kalau Sam? Kadang-kadang disuapin, kadang-kadang tidak. Oh iya. Dulu pas aku kecil,
itu aku langsung mandi, mandinya cepat, mandi sendiri. Hebat. Ya, Luis. Tadi malam aku makan sendiri. Wah, hebat. Tadi malam Luis makan sendiri. Luisa juga bisa ya makan sendiri ya, Luisa ya? Bisa kan? Waktu itu dia sudah sering lihat Luisa makan sendiri. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Wow. Ya, Mama. Kalau kita tempat duduk di piring, kira-kira ada apa lagi ya? Wah, ternyata masih ada banyak yang lainnya. Ya, yang bisa teman-teman lihat. Nah, coba lihat teman-teman. Kalau di dapur ada panci, ada pisau, ada sendok, ada baskom, ada penggorengan. Kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan di dapur? Wow, benar-benar. Kita bisa apa? Kita bisa memasak. Ya, cooking. Siapa yang suka bantu masak di dapur? Wow, hebat juga. Iya. Oh, jarang, nggak apa-apa, sesekali ya. Besok bisa ingin bantu papa masak santan di barbeque. Waduh, kerennya. Aku baru makan before aku masak before that. Oke. Okay. Makan yang papa dulu, before aku masak sama papa di barbeque. Wah, asik dong. Bisa masak sama papa di barbeque. Iya, enak ya. Nah, selain memasak, kita bisa apa lagi nih? Buat adonan kue. Siapa yang suka bikin kue sama mama? Oh, Rere sama Sam. Pras juga suka ya? Nah, oke. Okay. Tunggu ya teman-teman, ternyata barusan lepas. Oke. Okay. Nah, selain itu, selain memasak, kita juga bisa membuat apa di dapur? Minuman. Dan ini apa ini? Potong-potong sayur. Nah, itu adalah benda-benda yang bisa kita temukan di dapur. Dan aktivitas yang bisa kita lakukan bersama di dapur. Oke, sekarang Alia mau ngomong apa? Silahkan Alia. Ya, silahkan. Ya, gantian. Ya. Oke, sekarang bisa kembali lagi ya ke sini ya. Bergantian teman-teman. Ya. Nah, sebentar. Oke, boleh dinyalakan lagi ya videonya biar teman-teman bisa lihat. Oke, nah itu tadi adalah video diskus kita hari ini. Nanti mungkin teman-teman bisa temukan banyak benda lain yang ada di dapur teman-teman, yang ada di rumah. Sekarang sebelum kita membuat topi koki, nih misalnya mau cek dulu sudah disiapkan belum materinya, Pras. Teman-teman yang diceria sudah siap dulu materinya. Oke. Nah, yang mau minum silakan minum dulu sambil menunggu teman-teman yang persiapkan. Kita sudah disiapkan. Kita. Ini ada plastik. Kemudian ada ini. Oh, yang materinya Luisa belum datang ya, Mbak ya? Yang dikirim Mi sudah sampai belum, Luisa? Belum, belum, Miss. Kalau gitu, Luisa bisa pakai ini ya. Ya, bantu Luisa sebentar ya, teman-teman ya. Maaf ya, Luisa ya, belum sampai ya materinya ya. Nah, ini Luisa bisa pakai tas plastik. Kemudian dipotong. Yes, aku pakai stetoskop. Sampai jadi satu. Nih, Luisa bisa pakai plastik. Nih, kemudian digunting ya, digunting sedikit.
Boleh kita bantuan kakak untuk mengguntingnya? Kita gunting. Ya, kalau punya teman-teman sudah digunting. Ini kebetulan materinya Luisa itu belum sampai karena dikirim ke Jakarta. Jadi, kita sudah jadi kalau punya teman-teman. Yuk, digunting ya. Punya teman-teman nggak perlu digunting. Yang digunting punya Luisa. Oke, Miss bantu Luisa sebentar ya. Nah, sudah jadi. Yang ini disimpan ya. Oke, kita pakai yang bagian bawahnya saja. Sudah. Kemudian, Luisa bisa pakai kertas putih. Kertas putih yang panjangnya ukurannya kayak kepalanya Luisa. Kalau nggak cukup, kalau terlalu pendek, bisa disambung ya. Coba kertas putihnya Luisa mana? Oke, nah itu bisa dipotong dua ya kak ya. Ya, sebentar Luisa. Itu boleh dipotong dua, kemudian disambungkan. Nah, sebentar ya, Miss ya bantu Luisa dulu. Ya kak. Ini dipotong dulu, kemudian disambung jadi satu ya Luisa ya. Disambung supaya jadi panjang. Punya Pras sudah ada ya? Oke. Sip. Satu lagi nanti disambung ya. Bisa pakai selotip atau pakai lem. Oke. Ini supaya jadi panjang digabungkan. Oke. Iya, maaf ya Luisa, tetap ke Jakarta ya, masih di jalan ya. Sudah. Oke. Nah, Miss bantu teman-teman dulu ya, sambil Luisa menunggu kakak memasangkan. Lihat aku. Ya. Aku pakai stetoskop. Oh iya, jadi dokter ya. Nah, Luisa nanti menyusul ya. Miss ya bantu teman-teman dulu. Nah, coba Kak Pras lihat dan teman-teman yang lain. Nih, dibuka. Di dalamnya ini sudah ada double tipnya ya. Coba dilihat, sudah ada. Ya, sekarang double tipnya boleh dibuka sedikit-sedikit. Ya, dibuka dua dulu ya. Dua dulu dibuka. Yuk, punya kabrak juga dibuka. Dua dulu dibuka. Satu. Yang paling ujung, dari ujung. Bukanya dari ujung dulu. Terserah yang ujung yang mana. Dilepas dua ya, teman-teman. Satu. Dua. Nih. Sudah dibuka. Oke, kalau sudah, nih teman-teman sekarang ambil plastiknya. Wow, coba dibuka nih. Plastiknya Pras mana? Ini. Ya, coba dibuka. Lalu kalau sudah, nih bagian plastik yang tepinya ini kita tempelkan di kertas putih ya teman-teman. Coba nih ya mau tunjukkan dulu nih. Tempel di sini. Nih. Lalu tempel lagi sebelahnya. Nih. Coba tempel begini ya pinggirnya ya. Luisa sudah selesai belum? Sudah ditempel? Ya, sudah. Oke, kalau sudah, sekarang tepi plastiknya Luisa ditempelkan di sini. Luisa ada double tip atau selotip? Buat tempel di sini ya, sambil dia bantu teman-teman dulu ya. Siapa?
Terus bisa. Oke, kalau sudah terpasang, boleh dilanjutkan ke yang lainnya. Ya, tinggalkan yang berikutnya ya, benar. Terus bisa kalau sudah oke. Kalau sudah nempel, dibuka lagi. Ini dilanjutkan ke yang berikutnya. Lalu tempel lagi selanjutnya, dilepas. Wah, punya Rere sudah jadi. Oke. Terus bisa? Punya Luisa bisa? Ini selesai. Sambung. Oke. Mungkin ada sedikit kurang. Bisa. Punya Pras sudah jadi belum? Belum, Miss. Ya, yang sudah jadi boleh dipakai. Oh, kekecilan ya punya Alia ya? Enggak. Nah, buka pelan-pelan Kak Pras. Good job. Iya, boleh. Sampahnya dibuang di sana. Oke, sampahnya harus dibuang ya teman-teman ya. Sampahnya dibuang dulu. Di sana, itu aja tempat sampahnya. Berjalan saja. Wah, sudah jadi nih topinya Mitya. Wah, punya Pras sudah jadi juga. Punya Luisa mana? Coba. Lihat nih, mana punya Denzel, mana Denzel? Oh, udah jadi juga, coba dipakai. Udah pasti. Wow, dimiringin gini Denzel, kalau terlalu besar. Dimiringin, supaya kepalanya emang gak masuk. Nah, coba sini, siapa yang punya? Oh iya. Nanti dikasih nama.
sambil tunggu boleh teman-teman bantu ambil spidol di kelas ya, di kelas yang di kelas boleh. Nah, ambil spidol kasih nama dulu, nanti balik sini lagi ya. Wah, hebat, punya Lisa juga sudah jadi. Sip. Nah, sambil menunggu teman-teman yang diceria menuliskan nama supaya enggak tertukar, sekarang teman-teman boleh aktifkan alat dapurnya. Nih, kita jadi koki. Hari ini kokinya enggak memasak, tapi koki mau bermain musik bersama. Yeay. Yeay. Ya, terus nama dulu ya. Oke, okay. Kita sudah siapkan apa? Panci. Sama satu lagi apa itu? Ada sticknya. Wah, Melissa sudah siapkan tutup panci. Jadi kayak simbal ya. Oke, okay, good. Sekarang. Selesai. Diletakkan di atas sini. Di atas sini aja enggak apa-apa. Ya. Yang sudah selesai boleh ambil nih alat musiknya. Luis. Boleh ambil yang mana? Serah Luis. Aku enggak boleh. Ya, nanti nama Luis di sini di bawah. Ya. Ya. Bukan, bukan pisau, ini ada panci. Iya. Oke. Kita tunggu teman-teman dulu ya. Apakah semuanya sudah selesai? Panci ambil yang lainnya boleh. Oke, kita duduk lagi. Yuk, Tere sama Alia ketemu teman-teman tuh kalau sudah selesai. Spidolnya sudah di atas sini aja. Halo, Chef Pras, topinya mana? Boleh, silakan ambil yang mana. Jenis pasta. Ayo, Riz, segera teman-teman, Riz. Silakan pilih. Oke, aku duduk kembali ya. Topinya boleh dipakai. Oke, sudah ada alat musiknya tuh. Silakan ambil alat musiknya, mau ya pakai yang mana? Oke, duduk lagi. Are you ready, little Sam? One,
lagi? Mau nyanyi lagu apa lagi? Apa, Pras? Aku pengen nyanyi laki-laki, Miss. Laki-laki. Nyanyi lagu apa? Ini laki-laki sekali lagi. Oh, sekali lagi. Aku anak ceria lagi? Yeah. Oke. Okay. Wow. Oke, teman-teman, lihat. Dan bunyi ya. Makasih, Bapak.
lomba dulu. Luisa sama Pras boleh ikut yuk. Pancinya boleh disimpan dulu, Kak Pras. Ya, disimpan dulu yuk. Kita berdiri, kita menari bersama-sama dengan teman-teman. Saya mau pakai ini. Aku tidak. Aku nggak mau sih, ya. Oke, yang nggak mau dipakai boleh disimpan. Kita akan coba. Ayo Luisa. Ingat ya, kalau nggak bagaimana gerakannya di mana ya? Apa? Nanti beberapa kali. Depan, belakang. Oke. Ashay, ashay, hunger, alafia, ashay, ashay, hunger, alafia, ashay, ashay.
kelas ya. Tapinya boleh di bawah. Ya. Dia akan temenin teman-teman untuk closing dulu. Oke. Nah, tadi Luisa sama Pras sudah lihat ya. Itu adalah tampilan kita untuk performance day nanti. Luisa jadinya mau tampil yang mana? Yang Labamba apa yang AC-AC? Luisa mau yang mana, Luisa? Aku tadi. Yang apa? Belum lihat. Tadi belum lihat? Kalau Luisa suka yang mana? Yang begini-begini? Atau yang naik-naik, turun-turun? Apa? Ada videonya, Kak. Oh, tadi lihat, tadi bukan video, tapi Miss Dia sama teman-teman yang menarik. Luisa sudah lihat belum tadi? Ya, tapi cuma sebentar aku lihat. Nah, besok kita latihan ya. Luisa nanti bareng sama Alia, sama Rere, yang Labamba, yang putar-putar begini ya. Oke, terus lihat aku. Iya. Kalau Pras, Pras mau yang mana, Pras? Pras mau yang Labamba yang putar-putar? Apa mau yang AC-AC? Aku pilihnya kebingungan, tahu. Gimana Kak Pras? Aku bingungan, enggak tahu. Oh iya, besok kita bisa latihan sama-sama sama Miss Dia. Karena ini pertama kali kita bareng-bareng. Kak Pras mau yang Labamba juga? Atau mau yang AC-AC? Yang gampang aja, Miss. Oh, yang gampang. Dua-duanya gampang kok. Kalau mau bareng sama Luisa, itu yang Labamba. Nanti sama Pras, sama Sky. Mau yang itu, Kak Pras? Aku maunya yang Labamba aja. Oh, oke. Luisa yang Labamba. Pras mau? Ya. Yang Labamba juga. Sama Pras, sama Kai, sama Sambara. Yang AC-AC, sama Denzel, sama Naga. Kak Pras mau yang mana? Aku... Yang mana? Kalau Labamba nanti sama Sambara, sama Sky, itu yang putar-putar begini. Labamba itu kayak apa emangnya? Yang gini loh Kak Pras, yang gini putar ke bawah, putar ke atas, putar ke bawah, putar ke atas. Besok kita latihan bareng sama Luisa, oke? Aku agak enggak tahu ya aku. Iya, karena kita kan belum latihan. Jadi sekarang Kak Pras pilih dulu supaya nanti kita latihannya satu tarian yang akan ditampilkan Kak Pras. Oke, Miss. Ya, Kak Pras mau yang mana jadinya? Mau Labamba sama Sam sama Sky? Apa mau AC-AC? Sama Denzel, sama Naga. Oh, Labamba. Oke, nanti berarti sama Sambara, sama Sky ya, sama Luisa juga. Oke, thank you Kak Pras dan Luisa. Besok kita akan janjian lagi untuk latihannya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Doa penutupnya tadi Miss Diah ya. Oke. Are you ready, friend? Doa penutupnya. Ya. Miss Diah nggak kelihatan. Oh, Miss Diah nggak kelihatan? Miss Diah nggak kelihatan. Tunggu-tunggu. Miss Diah ganti ya. Ini masih belum kelihatan juga.
Coba, kalau Pras bisa lihat Miss Dia enggak? Enggak. Terus enggak bisa juga? Oke, okay, wait. Ya, coba dulu. Ganti yang... Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah terlihat belum sekarang, Miss Dia? Sudah. Ini Miss Dia ganti yang ini. Yang satunya Miss Dia matikan ya. Oke. Okay. Sekarang kita akan berdoa. Yang berdoa Miss Dia ya, udah kelihatan ya. Are you ready, friend? Mana bisa tanya, are you ready, Luisa and Kat? Ready, Omo. Dear God. Dear God. Thank you. Thank you. For a good lesson. Good lesson. Good day. Good day. Ya Tuhan. Aku. Terima kasih. Terima. Atas pelajaran. Atas pelajaran. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Hari ini. Hari ini. Amin. Amin. Oke. Okay. Thank you. Let's sing together. Suaranya keras sekali. Terima kasih. Bye.